Benar dugaan saya. Pak Arga yang sudah membawa Wilda kembali ke rumah sakit jiwa ini. Apa maksud Bapak? Dan tolong hentikan semua rencana busuk Bapak itu. Jiwa. Kita ngapain kesini, Ra? Ada seseorang yang harus gue temuin di sini. Oh my gosh, oke. Gue inget. Pasti lo kesini mau nyamperin ibu sambungnya Raya yang lagi dirawat di sini kan? Tumben tuh otak lo kepake. Tunggu. Terus kalau udah ketemu, apa yang mau lo lakuin? Gue bakal manfaatin ibu sambungnya Raya buat hancurin tuh si Raya. Guys, lo pinter banget, Rek. Keren banget, keren. Wah, Maura gitu loh. Gue harus hati-hati, jangan sampai Om Firman ngeliat gue di sini. Lo ngapain sih? Ngumpet di sini? Katanya kita mau kesana ke ibu sambungnya. Bisa gak sih kalian berdua tuh gak usah berisik gitu, liat tuh mana Om Firman. Ngapain ngikut gue? Siapa yang suruh? Ya, kita mau bantu. Nggak ada. Lu tunggu di sini. Gak mau. Arga! Bener dugaan saya. Pak Arga yang sudah membawa Wilda kembali ke rumah sakit jiwa ini. Apa maksud Bapak? Dan tolong hentikan semua rencana busuk Bapak itu. Saya heran sama Anda sekarang. Kenapa sekarang Anda belain Wilda? Jangan-jangan peristiwa kebakaran itu gara-gara rencana busuk Anda sama Wilda ya? Karena Anda pengen Wilda bebas dari sini. Oh, pantesan. Anda bisa cepat bawa Wilda ke rumah sakit Sentra Mulia. Usaha kalian gagal total. Dan Anda mencelakai Wilda! Tutup mulut Anda! Saya tidak seperti itu. Saya tidak licik. Saya bukan seperti Pak Arga yang merencanakan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan Bapak sendiri. Tolong, Pak. Saya bukan orang seperti itu. Mendingan Anda diam. Kalau saya licik, Anda ini apa? Anda cuma seorang yang munafik. Cukup, Pak. Anda pengen Wilda bebas dari sini, supaya Wilda bisa gangguin Nabila lagi, kan? Terus Anda bisa berlagak menjadi seorang pahlawan depan Nabila dan semua anak-anak saya. Itu kan tujuan Anda sebenarnya.